begini, bagi Bogor ada plus minus. Kalau Jakarta PSBB total, artinya apa? Banyak warga Bogor yang biasa kerja di Jakarta kemudian WFH, sehingga kemungkinan terpaparannya menjadi kecil. Itu plusnya, ya, sehingga tidak membawa virus dari luar. Tapi yang harus kita antisipasi adalah satu, lonjakan wisatawan lah, katakan begitu, warga Jakarta yang mungkin akan ke Bogor baik hari biasa atau akhir minggu karena di Jakarta tutup. Nah, ini tentu harus kita antisipasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kebijakan Jakarta tentang izin keluar masuk. Ini kan harus clear. Kemarin saya tanyakan Pak Gubernur bilang belum sampai ke sana. Ya, artinya kan urusan kita dengan Jakarta bukan orang yang kerja saja, tapi ada orang-orang yang lain yang mengenal keluarga dan sebagainya. Ini bagaimana? Kan harus jelas bagi warga kita yang punya aktivitas di Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!